hari ni ialah hari yang mungkin hari pertama yang kau nampak aku buat telah membuat video. Dah sekian lama aku tak membuat video, hari ini aku akhirnya membuat video. Tapi kali ni aku buat lebih special kerana hari ni korang dapat melihat muka aku sendiri yang siapa main dan muka aku apabila ketakutan dengan game hantu. Okay, hari ni kita akan sambung dengan video baru kita dengan game The Fear. The Fear ini mengisahkan cerita hantu yang dia membalas dendam kepada seorang lelaki yang boleh dikatakan sebagai bekas kekasih dia yang sudah berkahwin dengan mempunyai anak perempuan. Mission lelaki ini adalah untuk menyelamatkan anak dia dan juga suami isteri dia. Kita di akhir mission, kita akan tahu apakah penamat dia. Okay, stop. Let's start the new game. You probably will be delete. Nope. Sebenarnya aku dah main dah. Kita mulai dari episode 1. Dia nak kata seperti ini. Mereka sedang berskeria. Macam kalau dia suka berskeria. Kita mungkin kita lihat mungkin ada satu kesedia ke belakang. Atau bila berjumpa hantu di tengah jalan. Cak. Apa dah jadi? Anak dia hilang. Isteri dia hilang. Isteri nama Serena dia. Serena. Mission ni akhirnya kita akan kita, dia terjumpa hati lagi. Cak. Wah, kepala dia. Yeah. Aku tak takut pasal benda tu. Ini kurang menakutkan. Okey, kita mesti jalan dengan kereta. Bukan aku yang kawal kereta ni. Dia kawal sendiri. Mungkin buka kereta sendiri. Okey, sekarang ni aku yang akan mengawal dia kerana aku sudah masuk rumah. Okey, kita sudah start dengan mission je. Okey, sekarang ni kita kena pergi ke situ. Okey, naik ke tangga. Continue. Macam biasalah kau kena continue dengan sana. Oh. Aku tak pernah jangka pasal benda tu. What the? Mama, mama. Mama nak pergi rumah. Hai. Kita follow kerusi itu. Kita follow. What the fuck? Hey, sial. Hey, ini sangat tak menjadi jangka kan. Sorry, aku tercarut sikit. Ini memang seram. Ini sangat menunjukkan. Apa-apa kita teruskan. Wow. Let's go to basement and find my daughter as well. As well, daughter. Kita keluar kelomai. Tak, kita tak kelomai. Sis, kau buat apa tu sis? Dia mengajak kita pergi keluar tanah pula. Aku harap dia tak akan membuat jam sekali lagi. Kenapa aku tak suka jam sekali. Hey sis, come on sis. No. Stay away from me. Suck. I find a better answer. Now. Where is it? Okay, dia sudah keluar rumah. Tapi aku pelik kenapa dia keluar rumah ikut bawah tanah. Kita teruskan.
tengah mencuba lah. Kita mencari anak dan anak-anak. Dan macam anak dia dengan isteri dia. Tak. Dia minta pergi ke kilang sebenarnya. Nanti kau akan jumpa insiden apa. Mungkin kau akan takut. Damn, why this car is breakdown? Kereta tu rosak dia. Kereta tu rosak. Oh, dia cuba menggunakan kereta. Adakah kereta yang akan hidup? No, I can't do this. No, still. No, jangan joget. No, apa benda kau bawa tu? Jangan bunuh aku. Yes. Ah, main tipu. Hantu gila. Run for your life. Run. Oh. Continue, kita teruskan mission ni ya. Tapi mission ni mungkin korang akan takut juga apa sih. No. Okay, sekarang kita dah sampai kilang. Di sini lah kilang akan menentukan siapa yang patut kita selamatkan. Okay. Gak-gak, kau nak selamat yang mana? Antara isteri ataupun anak? Bagi aku selamatkan anak lah dulu. Waduh, jangan nak kacau aku kan aku cakap. Tak penting. Dah, blah. Aku kena habiskan mission ni. Aku tak boleh menghadapinya lagi. Ini sangat teruk. Memalukan maruah aku. Tapi tak apa. Untuk demi video aku, aku akan buat. Okay. Kita sedang menurun ke kilang. Okay, ini kilang eh. Ini video pun mission lama. Nampaklah kilang. Okay. Kita ambil belah kiri ke? Okay? Eh. Okay. I see you. No. Jangan bunuh aku dulu. Aku masih mau menang game ni. Okay. Apa? Aku pergi mana ni? Follow this way for our daughter. Aku rasa ya, ni maknanya ini jalan untuk selamatkan anak dia. Tapi kalau nak ke sana, itu maknanya untuk selamatkan isteri dia. Okay, sekarang ni aku untuk menunjukkan bagaimana untuk selamatkan anak. Okay, kita ikut jalan untuk selamatkan anak dulu. Follow this way for our daughter. Ah, the same weapon. I'm coming, my daughter. Oh, nampak jauh. Tak jauh. Ni tak jauh. Sampai sekejap lagi. Aku tak ada harap tak ada. Mami. I know your mommy, I'm your dad. I'm coming for you, my love. Oh, here we go. My daughter finally I found you. Yeah, aku dah jumpa kau. Tapi alamak, apa dah jadi? This is Marta. Oh, kau Marta namanya. No. Marta. You suck. No. Jangan. Kenapa kau tarik aku, Marta? Apa benda aku buat kat kau? Alah, walaupun kau ex-girlfriend, tapi kenapa kau mati? Kau aku bunuh kau, kau nak ambil kau. Kau nak aku mati. Ah, jatuh benda kat bawah. Ah, mati. Matilah. Tak mati. Dia tak pernah give up kat mati kau. Oh, dia sudah bangun. No. I'm so happy right now because I'm one step closer to seeing you all again.
would I do if I couldn't be able to see you again and get lost for nice good? Nice ocean. Nice lake. It's scary. Ocean kelihatan, aku tak tahulah. Aku pun feel di sini, di air. This time, reunion of our family will last forever. Nothing ever ends when death comes for us. In fact, death is the beginning instead. It opens to the eternity. Eternity comes for us all, just like death. This earth is just a ticket out to the eternal journey. All the pain we've been through, fear, they all came to an end. It's time to taste the eternity. Habis geng, untuk mengatakan korang, laki tu mati. Laki tak selamatkan isteri dia, tak selamatkan anak dia. Okey, sekarang ni kita dah sudah nampak video untuk selamatkan anak dia dan itulah hasil untuk selamatkan anak dia. Okey, mungkin korang untuk nak tengok bagaimana untuk selamatkan bini dia. Okey, sekarang kita tengok.